Baiklah guys, saya berada di Dion Speed Workshop. Ini Bapak Damo, jomblo anak 15, mekanik kita ya kan, style racing. Dan ini tuan kita Bapak Dion, anak 17,5. Oke, baiklah Bapak Dion. Terima bongkar, tidak terima pasang. Siap. Jangan lupa dicecak. Wong Edan. Bapak Dion rajin, guys. Maklum lah. Maklum. Enggak punya bojo, iya. Jomblo, Pak. Jomblo. Kawin-kawin. Makanya bae ora kawin-kawin. Angger sing sugi wakaji. Baik Bapak Dion, saya mau tanya itu spek-spek motor, motor legend. Motor pojok, kabel gas ya kan, gua kabel rem kan, sepele bae. Iya, mantap. Tahu. Tulangan BTW los mana? Gila. Emang unik ya kan, kabel gas pakai kabel rem. Untung enggak pakai sedotan ya kan. Keren-keren. Supra Bapak, Supra Sex. Sama ini ada Satria FU. Pakai ban race ya guys. Ha. Ban sirkuit. Halus. Mantap. Ini skip dulu ya. Ini mau dipan ringan. Ini dia motor legend. Idaman saya waktu dulu, waktu jadi pucek boy. Tapi enggak kesampaian. Akhirnya selalu pinjam punya teman. Dan motor impian ini, tapi yang RR ya. Ini Ninja Kid. Legend banget. Enggak tahu kenapa Bapak Dion ya mengoleksi motor-motor legend. Padahal masih muda loh, masih 9 tahunan. Gila, gila. Next saya akan test ride motor ini. Ini dan ini. Ini buat nyate yo guys. Apa Ustaz? Lah motor Kang Edi ini kan. Wis beres Kang. Supra Bapak rupanya punya Kang Edi guys. Keren. Lah ditaruh mana man ini. Setel racing yo, setel racing. Setel di setel boros ya. Tidak usah disombong-sombong, starter sombong. Oke guys, ini bengkelnya Bapak Dion. Partnya jadi suku cadangnya terbatas ya, tapi bila ada kerusakan apa yang bisa ditangani atau nggak dapatnya bisa ngedadak kok, tapi pagi sampai sore, kalau malam juga bisa dilakukan karena bengkel ini unik ya guys. Pagi susah bangun, malam susah tidur, jadi kerjanya malam guys, dari tengah hari sampai tengah malam. Semakin malam dia semakin kuat. Ditemani setia oleh Bapak Damo. Ini buat beca-becaan. Mesinnya tinggal satu buat katanya mau bikin glodok guys. Mau naik spek. Naik spek. Seher beca cilik. Kayaknya PP aja yang mending bisa jalan. Iya. Ide mantap Bapak Damo. Lehernya pakai MPP, lehernya pakai dompet.
Ini sudah selesai kah, Pak? Ah, udah ini. Udah. Ya udah, kasih copot lagi. Jangan sampai selesai. Kasih copot semua, bongkar lagi. Nanti betulin lagi. Nice. Baiklah, itu dia tutorial ya, review kali ini di bengkelnya Bapak Dion yang berlokasi Bangkola Ilir, Blok Karanggebang, RT2. Masih ke Gawa Karanggebang kan? Bangkrong. Oh, Bangkrong. RT3. Bangkola Ilir, Blok Bangkrong, RT3. Bengkel ini standby-nya malam dari siang karena biasalah anak muda. Bangun paginya jam 12. Paling esok. Iya. Oh ya, mau kenalkan lagi motor zaman duluan, guys. Sampai motor ada saya nih dibikin kayak gini. Tapi tinggal rangkanya doang di rumah. Ini enggak mau diam. Gila. Tuh. Banyak unit di sini ya kan. Ini juga Honda Bobber Custom. Ngeri lah. Motor jalan kan, jalan. Oke. Okay. Iya. Ora. Oh, mau dirakit katanya, mau di custom lagi. Nanti bannya pakai ban beca, ban belakangnya tuh. Terus iringan cakramnya pakai cakram sepur. Mantap. Baik, jangan lupa subscribe The Bike Brothers Indramayu. Like, komen, dan share. Jangan lupa dijejak. Dan jangan lupa digucel-gucel dulu. Ayo. Kayak ini nih. Gucel-gucel. Oke, okay, thank you.